Sebuah mobil terbakar di Jalan Arteri Petukangan dekat pintu keluar Tol Petukangan Selatan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Selasa 6 April 2022 malam sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @lensa_berita_jakarta pada Rabu 6 April 2022. Terlihat dalam video, anggota dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan kemudian datang berupaya untuk memadamkan api. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.